biasa kan tempel hari anak saya kan marah, nggak kasih duit sama sekali. Nah, terus dapat dua hari dia dikasih duit lagi. Tepuk tangan dong. Berarti terima kasih Bapak Haji ya, sukses. Ci, satu-satunya pasien yang nyeleneh itu hanya Enci doang loh. Yang lain pada pakai daster, rok, Enci pakai celana pendek. Tapi Enci terkabul. Makanya gue minta sama temen-temen kalau kalian terkabul, pakai celana pendek. Jangan pakai celana panjang, jangan pakai gamis, jangan pakai daster. Lama lu datang lu. Ya, jadi kalau pengen cepat model kain cincin 2 hari terkabul kan? 2 hari kan? Nah, dia kemarin juga pakai celana pendek kayak gini. Jadi buat ibu-ibu yang pengen cepat terkabul, hindarin pakai baju gamis. Hindarin pakai celana panjang. Pakai celana pendek. Lebih pendek lebih cepat terkabul. Ya lah, Ci, umar. Umar. Bercanda. Besok pakai yang lebih pendek lagi. Biar cepat terkabul. Enggak. Bercanda. Ya, jangan diambil lagi ya. Ini memang umar. Jadi kuncinya nomor satu, Enci harus yakin dan bertahap. Kan anaknya terkabul tuh yang tadinya benci, kan jadi ngasih duit lagi. Dia mikir lu lah, Ci. Lu udah tua lah. Bentar lagi habis kan nyawa lu. Ntar sertifikatnya kan pindah ke dia juga. Pokoknya Ci nomor satu, enggak, jadi ibu yang suka mikirin anaknya. Ibu yang suka khawatir sama anaknya. Penyakitnya adalah badannya pegel. Iya sakit, ya. Ntar pakai centong sembuh, Ci. Ya, dicentongin ya.